Tentang hujahnya manhaj salaf dan wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Bisa dicek di kitab tafsir At-Tabari di juz 23. Tafsirannya bisa dilihat. Amin tu man fis sama wa huwa Allah. Jelas ya tafsirnya. Disebutkan yaitu Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Dalam hal ini, kelompok Wahabi berdusta atas nama ulama salaf Imam At-Tabari dan memutar-mutar pendapat Imam At-Tabari. Karena di dalam kitab yang sama, Al-Imam At-Tabari menegaskan bahwa Allah itu maha luhur di atas langit secara kekuasaan dan kerajaan. Artinya, Allah maha luhur di atas langit itu adalah maksudnya menguasai langit, menguasai ars, bukan berada di atas langit secara kasat mata sebagaimana yang difahami oleh Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum Wahabi termasuk ustadz-ustadznya mengajak kita semua untuk mengikuti ulama salaf. Tetapi mereka, para kaum Wahabi, kelompok Wahabi ini berdusta atas nama ulama salaf. Kalau tidak berdusta, mereka memutar-mutar pendapat ulama salaf hingga seakan-akan pendapat ulama salaf itu sama dengan faham Wahabi. Contohnya Ustadz Wahabi ini, generasi Wahabi ini. Generasi Wahabi ini mengutip pendapat Imam At-Tabari, salah satu ulama salaf. Lalu maksud dari pendapat Imam At-Tabari ini diputar-putar hingga mirip bahkan sama dengan faham Wahabi yang tajsim atau mujassimah. Sebagaimana di awal video tadi Ustadz Wahabi menyebutkan dan mengutip ayat ini di dalam kitab tafsir At-Tabari. Ada ayat di dalam Al-Quran yaitu A'amintum man fis samai ayakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur. Kalau kita artikan secara bahasa, A'amintum, apakah kalian beriman man kepada seseorang fissamai yang ada di dalam langit. Lalu kemudian Al-Imam At-Tabari menafsiri bahwa yang dimaksud orang yang ada di langit adalah wahwa Allahu. Kata Imam At-Tabari, am amintum man fissamai wahwa Allah. Bahwa orang yang ada di langit itu adalah Allah. Nah, ini pemahamannya secara bahasa. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah memang Imam At-Tabari itu berpendapat dan meyakini bahwa Allah itu ada di atas langit secara zahir? Maksudnya secara zahir di sini secara kasat mata itu langit ada di bawah, kemudian Allah ada di atas langit. Apakah memang seperti itu pemahaman dari Imam At-Tabari sebagaimana yang ditegaskan oleh generasi Wahabi? Ternyata kalau kita membaca kitab Imam At-Tabari secara lengkap, di kitab yang sama Imam At-Tabari mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu ada di atas langit secara kerajaan, secara menguasai. Bukan berarti Allah ada di atas langit itu secara zahir sebagaimana dikatakan oleh Wahabi. Mari kita buktikan di dalam kitab yang sama penjelasannya seperti ini. Dalam kitab yang sama yaitu Tafsir At-Tabari atau Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menulis begini: Wa aulal ma'ani biqaulillahi jalla sana'uhu thumma stawa ila sama'i fasawahunna ala alaihinna wartafa'a. Bahwa makna yang paling agung, makna yang paling utama tentang ayat thumma stawa ila sama'i fasawahunna adalah ala alaihinna, bahwa Allah maha luhur atas arsy
wartafa'ah dan maha luhur di atas ars, lalu fadabbarahun nabi kudratihi, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatur ars dengan kekuasaannya. Ini menurut Imam At-Tabari. Jadi Imam At-Tabari itu setelah menjelaskan beberapa makna tentang istawa, lalu Imam At-Tabari mengatakan makna yang lebih utama, makna yang lebih baik adalah bahwa Allah ta'ala itu maha luhur di atas ars, maha luhur di atas langit. Kemudian di halaman yang sama, di baris berikutnya, Al-Imam At-Tabari menjelaskan dan menegaskan yang dimaksud Allah maha tinggi dan maha luhur. Kata beliau, faqul ala alaiha uluwa mulkin wa sultanin. Maka katakan bahwa yang dimaksud Allah Ta'ala maha luhur di atas langit, di atas ars itu adalah maha luhur secara kerajaan, maha luhur secara kekuasaan. La uluwa intiqalin wa zawalin. Bukan Allah maha luhur di atas langit, di atas ars itu maksudnya Allah bisa pindah-pindah atau bisa geser-geser. Bukan begitu maksudnya. Ini pendapat Al-Imam At-Tabari. Jadi menurut Imam At-Tabari, maha luhurnya Allah di atas langit atau di atas ars itu adalah maha luhur Allah menguasai, Allah merajai langit atau ars. Bukan Allah ada di atas langit atau di atas ars secara zahir, secara kasat mata, sebagaimana pemahaman Wahabi. Maksudnya Allah Ta'ala ada di atas langit secara zahir itu adalah bahwa Allah itu ada di atasnya langit, langit ada di bawahnya Allah secara kasat mata. Andaikan dilihat mata itu seperti itu, maka pendapat ini bukan pendapat Imam At-Tabari, tetapi pendapatnya Wahabi atau kelompok Wahabi. Kemudian yang perlu kita tahu juga bahwa Al-Imam At-Tabari ini salah satu generasi salaf, salah satu ulama salaf, salah satu murid dari Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani itu murid dari Imam Syafi'i. Berarti Al-Imam At-Tabari cucu murid dari Imam Asy-Syafi'i. Dan ternyata pemahaman Al-Imam At-Tabari itu sama dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan beda dengan faham Wahabi. Dari redaksi yang kita baca dalam kitab At-Tabari ada beberapa poin yang perlu kita tegaskan lagi di sini. Yang pertama, bahwa Al-Imam At-Tabari itu ternyata mentakwil. Padahal menurut Wahabi, takwil itu tidak boleh. Takwil itu sesat, takwil itu penyakit. Padahal ulama salaf seperti Imam At-Tabari mentakwil. Kemudian yang kedua, Allah ada di atas ars itu bukan secara zahir sebagaimana pemahaman Wahabi. Pemahaman Wahabi itu istawa, Allah ada di atas langit itu diartikan secara zahir, yaitu Allah ada di atasnya langit secara kasat mata. Kemudian yang ketiga, Allah ada di atas langit itu maksudnya adalah dengan menguasai sebagaimana faham ulama salaf dan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan demikian, konten Wahabi atau perkataan dari generasi Wahabi bahwa Al-Imam At-Tabari berpendapat Allah ada di atas langit secara kasat mata, Allah ada di atas langit, ada di atas ars secara zahir, ini adalah kedustaan dari generasi Wahabi. Generasi Wahabi memutar-mutar pendapat ulama salaf, kemudian seakan-akan sama dengan faham Wahabi. Padahal kalau kita baca kitab ulama salaf seperti Imam At-Tabari, kita akan menemukan kebenaran bahwa faham ulama salaf seperti Imam At-Tabari itu mentakwil. Yang dimaksud Allah ada di atas langit itu adalah menguasai atau merajai, bukan Allah ada di atas langit maksudnya adalah bisa pindah-pindah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dari samping ke samping, bukan seperti itu. Pendapat seperti ini adalah pendapat mujassimah, orang yang menjisimkan Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul musta'an. Dan terakhir kita doakan mudah-mudahan Ustadz Wahabi tidak berdusta lagi.